Warga Pamanukan panik. Air laut meluap hampir 7 meter. Pamanukan akan terendam. Semua panik kabur semua. Air laut meluap setinggi 4 sampai 5 meter. Semua panik. Semua panik. Inilah tingginya gelombang yang mencapai 6 meter lebih di kawasan wisata Nusa Dua Badung Pari. Akibat peristiwa ini, sekitar bangunan warga dan pura dia sudah rusak. Selain itu, gelombang ini juga rusak kawasan wisata Water Zoo yang ada di pantai peninsula Nusa Dua Badung Pari. Meski demikian, sebagian gelombang tinggi ini justru menjadi hal menarik wisata asing. Mereka satu persatu mengabadikan momen peristiwa alam ini. Di lombok barat, akibat cuaca buruk, gelombang tinggi di 6 meter juga merancang objek wisata di kawasan lombok utara. Tingginya gelombang juga membuat air mencapai permukaan wajah. Untuk sementara, ada baga pencanan di dalaman dan pelabuhan Senggigi ditutup. Gelombang laut naik Pantai Kuta. Oh my god. Oh, sampai ke Ina Hotel. Oh, gelombang tinggi, pasang tinggi naik. Oh, sampai ke Ina Hotel. Ke Ina Hotel, ya. Oh my god. Oh, ke Satgas. Oh my god, babe. Kuda laut, wow. Oh, naik. Ini pertanda corona hilang. Corona berakhir nih. Ya, di lebur ini. Oh my god. Oh my god. Oh, sampai ke Ina. Oh, sampai ke ininya. Waduh. Yeah. Bisa. Bisa. Lihat, share nanti share punya Sin. Oh, lihat punya Sin. Ya pasti yang ke mall, ya ombak dia mulai. Waduh, oh lihat tuh, oh, semuanya turun. Ya, oh my god. Waduh. Ya. Ya, Bali.